Hai hai hai, kembali lagi di channel Bobby Saputra ya guys ya. Oke, gimana kabar ya kawan-kawan? Pasti baik-baik aja kan ya. Oke, untuk kesempatan kali ini saya lagi berada di garasinya PO Haryanto yang terbaru. Tepatnya itu berada di Kota Boyolali ya guys ya. Nah, ini pengganti garasi dulu yang dekat pintu tol Kartosuro itu ya. Sekarang pindah ke sini. Nah. Oke, dan untuk busnya sekarang kita akan menggunakan busnya batangan dari Pak Agus Barongan ya. Sensation nih, wah ngeri banget nih. Oke, kita lihat-lihat dulu ya rumah makan garasi ya. Ini rumah makan juga sih ya, rumah makan untuk yang divisi Madura kalau nggak salah ya. Oke, sebelumnya mohon maaf ya guys ya, ini masih agak terserang batuk nih saya ini, jadi agak sedikit mengganggu nih nanti ya batuknya. Tapi nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita menggunakan bus Udumbara. Ini udah update stikernya ada. Ini bacaannya itu ada Stangkup Haru dalam Rindu dedicated to Ali Kantong almarhum. Nah, ini untuk Pak Ali Kantong ya. Kita doakan bersama-sama semoga almarhum diterima di sisinya ya guys ya, dan diampuni segala dosa-dosanya ya. Oke. Amin. Oke, langsung aja kita muterin bisnya ya, seperti biasa kita puterin dulu bisnya. Nah, ini peleknya juga keren banget ini. Ini pelek Mercy ya, bukan yang dari Adi Putra ya guys ya. Ini lebih gede sini. Oke, dan seperti biasa LED-LED-an. Oke. Emang bos emang ganteng sini, bis ini enggak ada dua ini. Keren sih asli. Oh iya, ini strobonya belum nyala ya. Kita nyalain dulu kali ya. Set. Oke, ini dia strobonya nyala ya guys ya. Oke, langsung aja ya. Aduh, bukan batuk. Aduh. Oke, langsung aja kita jalan-jalan di map terbaru ini. Ini map terbaru juga baru rilis kemarin ya guys ya. Oke, langsung aja. Kita lewat tol. Kita masuknya tol Salatiga aja ya. Kita berarti ini ambil ke kanan ya guys ya. Oke, hati-hati cuy. Oke, dan trafiknya ini juga traffic terbaru ya guys ya, biar nggak bosen nih. Saya beli lagi traffic yang terbaru, trafficnya Mas Muhammad Reza Fahlevi ya. Oke, masuk Mas. Oke, langsung aja kita menuju ke, oh iya, ini tumbenan nih Udumbara Line Solo ya. Ini bus bantuan ya guys ya ceritanya. Kalau enggak ini yang dari Jogja kemarin nih mampir ya. Jadi kita gantiin sopirnya nih. Kita bawa mereka ke Jakarta ya. Seperti biasa kita langsung mosak masih aja. Wah, lewat ini jalurnya sempit tuh pada lu ini. Push. Seperti biasa ya guys ya. Masih dengan gayanya yang ngosak ngasik ya. Nah, ini kita belum masuk tol loh, udah kayak gini loh. Apalagi nanti masuk tol ya. Pokoknya ini kita top speed ini ya guys ya. Ini sudah saya pull up nih. Nyampe top speed 200 gak kira-kira ya. Tuh, ini aja baru digas aja udah langsung sampai 120 kalau di speedometer ya guys ya. Kalau untuk di mapnya ini baru berapa ya? Ini belum sampai sih. Kita patokannya yang ada di map aja ya. Nah, 90 baru. Oh iya. Nah, kita patokannya di map aja ya. Nanti bisa sampai 200 ya. Oke,
kita memasuki sirkuit Mandalika ya guys. Mandalika. Sirkuit Cipali ya guys ya. Hampir aja, benar-benar nih mobil sigra ya. Hampir aja kita nyusur guys ya. Aduh, baru juga masuk tol ya, sudah ada insiden. Nih, berarti kita pertanda harus hati-hati ya guys ya. Gak boleh terlalu barbar. Masih menyentuh angka 190 ya. Oke. Ayo naikkan. Bisa jadi 200 kayak kira-kira ya. Gila bener ya kalau misalnya jadi 200 ya. Top speed ya. Bener-bener versi power up nih namanya. 98. Ayo 99. 200 guys. Sudah sampai di 200. Malah lebih nih, 2201. Wah, ini mah kocak habis ini sih. Kita nggak boleh goyang sedikit, setiri goyang sedikit. Amsyong nih kita nih. Wah, trafiknya goib guys. Bukan trafiknya sini, kayaknya ini tuh jalurnya ya. Untuk jalurnya sendiri ini masih belum fix ya guys ya. Masih banyak perbaikan nantinya. Oke, hati-hati. Dan ini untuk mapnya sendiri itu, untuk jarak tempuhnya itu hampir sama-sama realitanya loh guys. Ini 1:1. Jadi itu benar-benar lama guys. Kalau kita harus menyusuri ini map, ini bisa berjam-jam ya guys ya. Benar-benar bisa sampai 12 jam nih guys sampai Jakarta ya guys ya. Cuma ya ini pasti bete ya guys. Bete ngantuk ya guys ya. Apalagi kalau nggak ada musik ya guys ya. Wah, untuk kita udah ada musiknya. Jadi ya sedikit menghilangkan rasa kantuk ya guys. Coba kita, aduh salah nih. Apa nih? Oke, kita coba lihat mapnya ya. Tadi mau mencet map malah apa sih. Oke, ini masih posisi di tol. Kita bisa keluar tol nggak ya kira-kira ya.
Oke, sekarang kita keluar Salatiga ya untuk ambil penumpang ya. Oke, sekarang kita masuk terminal Salatiga ya guys ya. Tepatnya ini namanya terminal pos Tingkir ya. Oke, kita berhenti di sini ya guys ya. Oke, mohon maaf nih kalau sebelumnya, soalnya nggak banyak ngomong, tenggorokannya juga lagi sakit banget ya guys ya, lagi batuk, mohon dimaklumi ya guys ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton, cukup sekian dulu untuk video kali ini, jangan lupa di like, di subscribe ya guys ya. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.